Halo guys, balik lagi dengan gue Nostabeng. Sekali ini kita lanjutin lagi Euro Truck Simulator 2 nya. Dan ini ada berita penting, berita baik, yaitu akhirnya ETS 2 dapat updatean kemarin 7 Agustus. Iya, baru kemarin ya. Yaitu updatean 1.48. Dan kita bakal ngelihat updateannya dapat apa aja yang baru. Dan ya, sebelum lanjut lagi, seperti biasa gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau Nostabeng upload video. Jangan lupa kasih like-nya guys, thank you guys. Oke, langsung. Baru kemarin 7 Agustus ETS 2 1.48 update change log German rework Hamburg. Ada beberapa kota tadi gue lihat yang dapat rework. Winsen, Travemünde, bacanya gimana tuh? Ini rework Jerman semua ya. Kiel, Rostock dapat updatean rework juga. Udah lama banget gua enggak main di Jerman, guys. Ya, kalau di Trucker SMP, Jerman paling terkenalnya itu deh, Kalais Duisburg. Situs in the gallery ada ya, ada tab khusus galeri gitu. Ini dia yang gua tunggu, rework vehicle transport trailer. Trailernya jadi lebih keren. Ada beberapa varian juga ya. Ya, kelihatan lah di video. Gue pengen nyobain nih pakai trailer ini nih. Transport trailer untuk ya bawa kendaraan ya, bawa mobil. Ini juga penting. ABS and plus traksi kontrol. Udah ada ya di updatean ini ya. Ya, kemarin sebenarnya pas lagi di beta juga udah ada beberapa dari kalian yang nyobain kan, udah ngasih saran juga ke gue. Tapi gue nunggu updatean resminya aja deh. Dan sekarang udah diupdate. Perbedaannya kelihatan ya, pengeremannya ABS off dan ABS on. Ya, di cuaca hujan juga bekerja ya ABS-nya. Ini sih harus dihidupin ini ABS-nya ya. Udah disediakan ABS ya dipakai. Traksi kontrolnya kalau off seperti itu, rodanya ya apa sih? Ya kalau traksi kontrol off, rodanya waktu kita ngegas full langsung muter kan, ser. Kalau traksi kontrolnya on, enggak. Dia menyesuaikan ya, jadi rodanya enggak cepat habis bannya, karetnya. Ceritanya gitu. Ada per country map exploration juga. Jadi kalian bisa ngelihat per country yang udah kalian jelajahi seperti apa. Nah, ini option slider ranges-nya kali ini ada persenannya ya, penting banget ya karena sebelumnya nggak ada persenannya. Ini juga ada yang baru, input wizard control selection redesign dengan desain baru. Ya. Segitu ya untuk updatean kali ini GGWP. Jadi ya, gue pengen nyobain sih trailer ya, guys. Lasi Galati di ujung nih. Boleh lah ya. Iya, Lasi Galati. Ini sih pengen nyobain yang ini nih. Kita quick travel ke ujung dari Lasi. Let's go. Bayar 2000 ya, Bang. Kita bakal ambil ini ke Galati. Let's go. Kali ini kita pakai DAF XG 2021. Service ada enggak ya? Ada 1300. Let's go. Let's go. Kita ambil dulu trailernya. Kalau pakai DAF yang ini enak, guys. Spionnya di dalam. Pakai layar. Ntar deh gue cek udah aktif kan ya. Udah gue hidupin tadi kalau nggak salah di ABS. Nih ya, anti-lock braking system udah checklist. Sama traksi kontrolnya udah checklist. Let's go. Oke. Discover recruitment agency. Ada DAF juga. DAF truck dealer. Left.
Turn left, okay. Turn right. You have arrived at your destination. Op. Fruit market. Kali ini kita bakal nganterin ke Galati. Wah, 1400. Enggak bang, enggak dulu bang. Yang deket aja bang. Let's go. Halo siang bang. Lagi ngelapin kaca ya bang itu ya. Oke, trailer kita ini dia. Yoi, keren juga nih trailer. Boleh, boleh, boleh. Let's go. Berangkat. Let's go, kita cobain guys. Trailer baru. ABS traksi kontrol. Turn left and then turn right. Turn right. Oke, aman. Masuk. Let's go. Lampu, lampu udah nyala. Wiper aman, nyala. Keep right, and then turn right. Lampu dim aman. Turn right. Yoi. 1, 2, 3 mobil. Ngetes. Widih. Lebih asik ngeremnya loh. GG. ABS hidupin guys, asli. Enak. ABS-nya hidupin. Enak-enak. Enak-enak-enak. Oh, ada tram tuh. Foto-foto dulu kali di sini ya. Foto-foto dulu ah. Oke. Let's go. Ini 2, 3 sih yang menurut gua paling gua tunggu di updatean kali ini. Trailer, lagi kita cobain trailernya. ABS dan traksi kontrol. Udah itu aja yang gua tungguin di updatean kali ini. Ya, rework Jerman juga cakep sih. Cuma Jerman udah gua jelajahi hampir semuanya ya. Dan sisanya tadi kayak ada Cities in the Gallery dan lain-lain ya kan. Redesign Wizard Controls juga ada tadi. Tapi ini yang gua tunggu nih, trailer baru ya kan. Untuk ngangkut kendaraan plus ABS dan traksi kontrol. GGWP udah itu. Oke, kita ambil kanan di sini. Yoi. Ini truknya masih bawaan pabrik guys ya, belum gua modif ini truk.
Halo bang, semangat bang kerjanya bang. Nanti di perjalanan sambil kita baca-baca komentar di video sebelumnya. Enak juga nih wilayahnya, suasananya. Muter deh tramnya. Yo i. Menurut kalian, updatean kali ini yang kalian tunggu apa, guys? Kalau gue kan tadi udah gue bilang tuh kan, trailer baru yang paling gue tunggu, terus ABS sama traksi kontrolnya itu. Tiba-tiba suasananya mirip di Indo nih. Let's go. Thank you, Bang. Oke, kita kali ini jalannya small road. Karena kemarin udah highway. Kali ini kita small road. Bersantai-santai gaming. Lebih asik small road sebenarnya. Kalau gua pribadi ya lebih seru di small road mainnya. Sesekali ke highway nggak apa-apa lah. Kita baca komentar dari kalian sambil ngobrol-ngobrol di perjalanan. Mama Fauzan 55, bang coba pakai setir kanan kalau beda negara. Setir kanan itu kalau kita lagi di United Kingdom ya, lagi di Inggris kita bakal pakai setir kanan. Kalau nggak salah di Inggris itu masih ada satu wilayah yang belum pernah gua datengin deh. Kalau nggak salah masih ada satu wilayah. Nanti sekalian bikin, kita bikin kontennya, videonya. Setir kanan, boleh. GGWP. Ada dari Omo JS. Bang, cobain rute Innsbruck to Klagenfurt di Austria. Indah rutenya, semoga dibaca. Innsbruck ke Klagenfurt. Nanti kita lihat ya, apakah gua udah pernah melalui rutenya. Kalau belum pernah dilewatin rutenya, nanti bolehlah kita cobain ya. Thank you. Oke, kita nikmati dulu perjalanannya yang asyik ini. Kita balap kali ya truk depan ya. Kita coba membalap truk depan. Hati-hati Nos, hati-hati ya. Aduh, enggak. Jangan dipaksa Nos, jangan dipaksa ya. Ini rutenya berasa lagi pulang kampung nih guys ya. Pulang kampung ke rumah nenek. Dapat enggak nih? Dapat ya? Dapat enggak? Enggak dapat Nos, jangan dipaksa Nos. Wah, garisnya tidak putus-putus, harusnya nggak boleh tuh. Sorry. Wah, ada pak polisi lagi. Halo pak, sehat pak? Nah ini nih. Hati-hati Nos. Belokannya cukup tajam belokannya. Jangan sampai keguling ya. Jangan sampai ngguling di jalan. Asik.
Perjalanan yang asik. Ini berarti trailernya apa? Low loader ya? Low loader bukan sih, low loader kan ini trailernya. Belok ke kanan sambil tanjakan GGWP. Hati-hati. Hati-hati. Lihat-lihat spionnya. Trailer baru. Cakap, cakap. Let's go, let's go. Lagi ada perbaikan jalan, tapi kita langsung aja ya. Oke. Set. Let's go, let's go. Kita sambil baca komentar lagi. Dari Wahyu, coba bertugas di Spanyol, Bang. Spanyol, gua belum punya DLC-nya. Belum punya DLC-nya, guys. Spanyol, guys. Eh, hati-hati, Nos. Ya, nyerempet bisa-bisa bikin acara kita di jalan, ya. Asik nih jalanannya nih. Berasa mau ke rumah nenek. Bensin gimana? Bensin aman bensinnya. Kita coba menyalip di depan sini. Ya. Dapat, Bang. Let's go. Ini bisa nih, dapat nih. Oh, hati-hati ada perbaikan jalan. Hati-hati. Oke, dapat. Nah, nah. Oke, Bang. Sorry, Bang. Gak gitu, Bang. Pindah, Bang. Jalurnya orang itu, Bang. Dapat nih. Ya. Get ready to turn left. Oke, turn left nyampe guys ya, ngebut-ngebut keasikan nyampe. Updatean baru. Ini sih yang gua tunggu nih. Trailer baru, bawa kendaraan, ABS, traksi kontrol, udah GGWP itu. Setelah sebelumnya ada adaptive cruise control kan, itu udah GGWP. Tambah ini, tambah GGWP lagi. Udah makin lengkap aja ini game simulator ini ya, satu ini ya. Makin lengkap aja ini. Fitur-fitur secara gameplay juga asik. Mod yang tersedia di Steam Workshop juga banyak ya kan. GGWP ini. Sampai. Dan ya kalau gitu segini dulu untuk episode kali ini. Updatean 1.48 Rework Jerman
trailer baru, ABS, traksi kontrol, dan lain-lain tadi. Udah mantep lah, makin mantep aja ini gamenya. Oke guys, kalau gitu thank you for watching. Semoga Tribur Gaming, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, TS2 dan game-game lainnya juga dari Nostabanks. Dan ya, good game, well, play it.